biasa. Bang Matrim kerja sebelah mana? Saya kerja sebelah sana. Oh, ayo kita lihatin. Ayo. Untuk transmigrasi sini, dan terima kasih kepada donatur yang selalu support kami. Ini sudah dicat semua ya, ini masih basah yang ini masih. Jangan nempel-nempel di situ, nanti bajunya melengket. Oh, kebetulan apinya lagi enggak sehat. Iya. Halo sahabat Madrim 125. Kita hari ini menyelesaikan pengecetan bagian dalam ruang tamu kamar dan plafon. Jangan lupa teman-teman semua ya, dukung terus channel Madrim 125. Putri Tunggal, Dua Putra 81 dan Zita. Semoga konten kreator di transmigrasi maupun di perkotaan semoga bisa berkembang. Amin. Amin. Telat saya ngomong aminnya ya. Iya. Jangan lupa rekomend dan subscribe-nya. Ini ya, aksi. Jangan lelah kita membantu sesama warga ya. Lelah boleh, tapi jangan menyerah. Ya, betul. Terus. Aksi para tukang yang sedang mengerjakan pengecetan, kawan-kawan. Betul. Luar biasa. Dan ini paduan cat yang bagus, nanti ini ditambah diulang lagi ya. Ya, ini biar kuningnya merata seperti itu. Betulnya ini sudah diulang dua kali. Di pertama dasar warna putih ya. Kita lapis lagi warna kuning dan kita lapis lagi nanti warna kuning lagi supaya warnanya kelihatan menyala, abangku. Menyala, bosku. Nah. Putri Tunggal 84. Oke, mantap. Bagaimana kabar? Alhamdulillah kabar baik. Sehat-sehat. Iya, sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemarin sempat diserang oleh batuk pilek. Iya, betul. Tapi ini alhamdulillah sudah mulai membaik dan mulai apa namanya? Ya, membaiklah. Tapi tetap aktivitas. Begitu. Tetap semangat. Tentunya. Selalu semangat. Luar biasa. Luar biasa pokoknya. Anak-anak baik. Ya kayak kue. Luar biasa, biasa di luar. Ini jane kan anggota ngapak ya. Iya. Orang ngapak. Orang kepenas. Luar biasa. Oh, ada Bu Haji. Bu Haji. Bu Haji dari mana, Bu Haji? Aduh. Bu Haji dari mana ini, Bu Haji? Bu Haji kelihatannya malu-malu. Orang apa, orang kepenak. Orang kepenak. Iya. Pokoknya jangan nangger warga ngapak ya, macam luar biasa. Biasa di luar. Iya. Jadi kita sambil bekerja, sambil bercanda-bercanda supaya siap. Tidak terlalu capek ya, kawan-kawan. Siap. Selingi. Selingan musik hari ini. Pak Hasim dan Pak Jaksa. Gimana kabarnya Pak Hasim hari ini? Gimana kabarnya Bang Madrin? Alhamdulillah sehat juga. Ini sudah ada kemajuan Pak Hasim. Kenapa? Nah, sekarang apa kemajuannya sepunggur terus. Apanya? Perutnya yang maju gak? Apa-apanya semuanya maju sekarang sudah. Perutnya ini maju. Perutnya ini sudah tambah gendut. Maju ya. Maju ya. Alhamdulillah bisa berkembang masuk ke sepunggur transmigrasi sini. Dan terima kasih kepada donatur yang selalu support kami untuk memberi apa namanya berbuat kebaikan di warga transmigrasi yang membutuhkan.
dibutuhkan dan juga yang sangat perlu dibantu. Dan sangat apa namanya, mohon maaf sekali apabila ada netizen yang selalu apa namanya bikin kurang ini, terima kasih, karena mungkin itu yang bisa saya kerjakan ya. Jadi apabila ada yang kurang boleh panjenengan semua kasih masukan dan memberikan saran apa yang diperlukan gitu. Kasih masukan dan saran, juga kasih masuk uang. Mungkin seperti itu. Nanti uang saya yang dipakai dulu. Okay, ya siap. Ada 2.000. Okay. Tapi kemarin sudah dikatakan, katanya uang 2.000 nggak laku. Terus? Kenapa? Karena sekarang 2024. Tapi kalau 1 juta kurang 2.000 pun belum kena. Masih kurang 1 jutanya, jadi nggak kena. Betul? Iya, begitulah kira-kira sahabat Madrim yang tercinta. Dimanapun Anda berada, di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, baik dunia maya, dunia nyata, ataupun dunia gaib, ataupun dunia akhirat, pokoknya semuanya masuk lah. Ini para pekerja tukang yang sangat luar biasa ya kawan-kawan. Jadi hari ini saya pribadi pun terharu dengan apa namanya kerelaan mereka, beliau-beliau, dan tanggung jawab yang penuh untuk melakukan pekerjaan yang sebetulnya ini apa, pekerjaan yang bukan berat, tapi benar, memang harus memerlukan ketangkasan dan ketelatenan yang luar biasa. Seperti itu. Oh, Bu Haji belum pulang. Bu Haji mau di starter dulu motornya. Starter. Oh iya. Dan ini kebetulan juga ini ada Bapak RT. Oh iya. Bapak RT 32 atau sekarang sudah berubah ya? 29. Ini. Ya. Ini Pak RT sama saya ini. Oh, satu kampung ya? Enggak, kampungnya dekat maksudnya. Perbatasan. Di sana di Jawanya. Di Jawanya ya gitu. Oh. Dilalai ketemu di sini. Iya. Keprimen gue ya, di bawah sama di atas. Oh, seperti itu, Beh. Kenapa itu, Beh? Perbedaannya? Ya. Satu di lembah, satu di gunung. Oh, di sana tempatnya maksudnya. Ya, gitu. Jadi panjenengan tadi dari mana? Dari rumah dari 29. Sengaja jalan-jalan ke sini atau ada keperluan yang lain? Ngecas HP. Oh, kebetulan akhirnya lagi enggak sehat. Iya. Sambil jalan-jalan kaki ya, Beh, biar sehat. Sehat, biar okay. Ketemu teman. Ya. Semangat, Beh. Okay. Alhamdulillah bisa bertemu teman seperjuangan. Amin. Di pemukiman. Ya, nanti pemukiman transmigrasi PT Sepungkur Kabupaten Buluan Kalimantan Utara Indonesia. Okay. Terima kasih, Beh. Oke. Okay. Baik, sahabat Madrim. Nah, inilah para tim-tim bedah rumah. Bukan bedah rumah ya. Merias rumah. Ini renovasi. Sudah ya, renovasi sudah finishing ini. Ini rumahnya warga transmigran, yaitu Bapak Marioto. Oh, yang dari Gerobokan. Wah, oh, ini selaku peserta tim renovasi rumah ini. Sama itu di sana itu kawan-kawan. Itu sudah mengecat apa ya? Ini untuk rambatan. Iya. Pagar jembatan. Luar biasa. Saya coba mau ke dalam ini. Wah, di sini satu lagi nih kawan-kawan. Ini lagi menghiasi dengan cat warna kuning paduan yang ya. Apa menyala abangku. Ini karena apa namanya, catnya tadinya warna pink. Kita rubah jadi warna kuning. Ini tapi baru satu kali ya, belum kelihatan. Ini juga masih basah, jadi belum kelihatan menyala. Gitu. Berarti ini harus dua kali ya. Atau sampai 3 kali. Oh, seperti itu ya. Seperti itu ceritanya. Oke, kita lihat sepak terjang kerjanya. Luar biasa. Pokoknya ya, tetap semangat. Bang Matrim kerja sebelah mana? Saya kerja sebelah sana. Oh, ayo kita lihatin. Ayo. Tadi sudah selesai. Nah, ini saya yang kerjakan ini kawan-kawan. Nah, tadi ini Bang Matrim mengerjakan tadi pengecatan warna hijau.
kamar yang ditempati sama Pak Marioto sama ibu. Sama ibu. Jadi ini dikerjakan sama Pak Matri. Iya. Ini sudah dicat semua ya. Ini masih basah yang begini, iya. Ini masih basah. Jangan nempel-nempel di situ nanti bajunya melengket. Ini masih yang begini masih basah, terus yang begini sudah kering agak kering. Iya. Jadi sudah alhamdulillah rapi semua ya. Sudah selesai. Bagian kamar punya Pak Marioto sudah dinyatakan selesai. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Terus kita mau ke bagian depan, apa saja yang dikerjakan sama kakak-kakak saya di bagian depan. Oke. Mantap jiwa. Siap. Baik, nah, kita spill ini. Ini juga sudah. Yang sini sudah selesai. Ini warna kuning ya, kawan-kawan. Warna kuning. Ini sudah dinyatakan selesai. Warna catnya, plafon pun sudah selesai. Itu selisnya sudah di warna coklat. Luar biasa. Terus ini yang kemarin diganti dua plywood sudah selesai. Terus yang ini memang warna apa tadi hijau. Terus ini getah ya. Getah kayu jadi enggak bisa hilang. Iya, karena dia dulu kan tempias. Tempias terus airnya masuk, merembet, jadinya seperti itu, jadi semacam getah itu, jamur lah gitu. Gitu ya. Semacam getah atau jamur atau rembesan. Jadi mengalahkan warna cat. Ya, kecuali di amplas atau gimana baru bisa bersih lagi seperti semula. Seperti itu ya. Biasa. Nampak dari depan. Ini juga perpaduan antara 1, 2, 3 warna ya. Warna ya. Kuning, putih, hitam, merah. Itu kayak lampis. Wah, luar biasa. Nah, ini sedang dikerjakan lagi sama Pak Hasim dan Pak Jaksa. Ngecat ya, jangan sama awaknya goyang-goyang kayak gitu. Masa awaknya melu mantuk-mantuk. Nah, itu tangkinya malah dicat itu. Mantap juga. Ki jembatan nih. Sing wingi jaluk spill jembatan ki. Kenapa dikasih lubang-lubang? Yang nyambung. Iya, lubang enggak. Nah, ini jadi saya akan mencoba menjelaskan sedikit ya kawan-kawan, kenapa di lubang-lubang? Karena ini kalau terlalu kerap, ini nanti airnya tidak bisa turun ya kawan-kawan. Jadi ini kasih lubang-lubang memang, karena memang di sini semuanya itu jembatan yang masuk ke dalam rumah itu lubang-lubang semuanya. Seperti itu kawan-kawan. Nah, ini saya spill ini belakang nih. Nah, ini sudah dicat ini. Itu sahabat Madrim. Pokoknya kayak gitulah. Baiklah sahabat Madrim yang tercinta dimanapun Anda berada, kiranya hanya sampai di sini dulu video saya kali ini tentang pengecatan rumah atau renovasi rumah ya. Milik Bapak Marioto, warga transmigran asal Grobogan. Hanya sampai di sini dulu. Jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang. Dan dari saya, apabila ada salah kata, salah ngomong, karena Madrim ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, Madrim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasanya kawan-kawan, saya akhiri dengan pantun, mobil taufik melintas di darat yang salah dihukum dibenahi satu persatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.